berarti kita snorkeling dulu ya? Betul, kita snorkeling dulu, kita lihat-lihat ikan, terumbu karang dan sekitarnya. Setelah itu baru kita makan siang bakar ikan di Pulau Cemara Kecil. Nanti lanjut ke Menjangan Kecil, langsung nanti sore kita ke penangkaran hiu. Wah, harus dilihat di penangkaran hiu. Udah dimakan gak nih? Udah dimakan gak ya? Gak ada yang berdarah kan? Gak ada yang berdarah kan? Gak lagi dapet ya? Kalau lagi dapet nih juga di bawah. Hati-hati. Oke guys, ya sekarang kita snorkeling. Bagus banget parah. Sekarang ada di Gleang. Kita makan ya, makan ikan ya. Ikan bakar. Tuh saya di situ, sama bapaknya. Lagi ya bersihin ikan di situ. Tuh. Yuk. Kita jalan-jalan. Boleh. Mana Karimun Jawa? Harus kalian coba. Parah, bagus banget. Snorkelingnya mantap gila. Bagus banget parah. Ya. Kita ya. Sudah menghitam dan pasir masih putih. Gila, Frans. Kalau mau ya, jangan lupa main ke pantai. Kenapa? Biar cantai. Enak Karimun Jawa. Ya, pasti kalau ke tempat-tempat kayak gini harus jaga kebersihan. Terus ya. Tadi juga kan lihat di terumbu karangnya bagus banget. Coba kalau kalian lihat terumbu karang itu rusak, plus banyak sampah. Jangan buang air sembarangan. Nanti ada yang ngambang-ngambang gitu kan? Nanti kayak sungai. Iya, susah dong. Ya. Ini bagus banget.
bisa turun. What the? Teteret, 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 berbahaya saudara-saudara. Siap, siap gerak, ada hormat nih. Oh my god. Satu, dua. Mainlah di Tanjung Gelam.